Oke, selamat bergabung kembali di channel Hobiku Bisnisku. Kali ini kita akan memberikan tutorial pemasangan ring atau ID untuk burung fin atau emprit kadi. Jadi dari pengalaman yang sudah-sudah, pemasangan ring untuk emprit kadi sebaiknya dilakukan pada usia 7 hari atau seminggu. Lebih dari itu nanti kita akan kesulitan untuk memasangkannya. Dari pengalaman yang kemarin, kita masangkan ring usia 10 hari. Nah, ini 10 hari udah terlalu besar ini, pemirsa. Ini usia 10 hari terlalu sulit kalau dipasangkan ring ukuran 2 mili untuk fin atau untuk emprit. Jadi sebaiknya kita ambil yang masih usia seminggu atau 7 hari seperti ini. Nah, ini untuk ring ukuran 2 mili cukup atau cocok. Jadi nanti pas, tidak terlalu apa, terlalu besar seperti ini. Ini dari pengalaman yang dulu kita pasangkan pada usia sudah besar, jadi kita pakai ring kenari, jadi lebih yang apa, terlalu kegedean ini. Jadi sebaiknya kita pasangkan pada usia 7 hari atau seminggu seperti ini. Ini kalau sudah 2 minggu itu terlalu gede, jadi untuk ring 2 mili tidak bisa, harus pakai ring menarik seperti ini. Ini usia 20 hari atau 15 hari lebih lah ini, kalau yang ini. Ini juga kita pasangkan ring juga ini. Nah, ini. Jadi sebaiknya kalau teman-teman mau memasangkan ring untuk burung fin, sebaiknya masih usia dini atau usia 7 hari seperti ini. Ini masih cukup untuk ring ukuran 2 mili. Mari kita pasangkan untuk yang usia 7 hari. Jadi kita ambil apa? Kita pegang yang dari tiga yang depan, baru kita masukkan dari tiga yang lebih didulukan, terus nanti yang satunya di belakangnya. Ini. Nah, ini dia harus presisi seperti ini, kita tarik perlahan-lahan untuk anakan biar tidak cedera. Kita putar, kalau susah kita putar-putar dikit, akan maju terus. Kita tarik perlahan-lahan, kalau sudah separuh atau lebih ya, yang jari belakang kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, ini artinya sudah bisa. Nah, ini. Ini.
Jadi ini kemarin kita ambil dari sarang ada 4 ekor ini. 4 ekor. Nanti kita pasang semua. Jadi seperti itu cara memasangkan ring untuk menakan burung emprit. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe gratis. Jadi subscribe itu gratis. Maaf, ini di tempat kami sangat berisik. Ada ayam, ayam ketawa, ada sapi tetangga juga. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa.